Saudara, informasi berikutnya, di hadapan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam acara buka bersama kemarin, Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali menegaskan pemerintahan mendatang akan meneruskan program pemerintahan Joko Widodo. Prabowo juga menegaskan koalisi pendukungnya tak ragu menyatakan bahwa mereka adalah tim dari Jokowi. Bersyukur bahwa kita memang bagian daripada koalisi Indonesia Maju. Kita bersyukur bahwa kita tidak ragu-ragu, tidak malu-malu, tidak mencela-mencele, tidak blakni-blakno. Ya kan? Kita tegas dari awal mengatakan kita adalah timnya Pak Jokowi. Kita bertekad melaksanakan, meneruskan, melanjutkan program-program yang sudah baik, sudah kokoh. Kita berpendapat bahwa setiap presiden melakukan penambahan landasan kuat. Kita mengakui semua presiden sebelum kita. Kita menghormati semua pemimpin kita. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mendukung rencana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Airlangga mengatakan Golkar tak keberatan dengan masuknya anggota baru koalisi pendukung Prabowo. Pak Prabowo kan hubungannya baik dengan seluruh partai. Dan ke depan seperti yang selalu disampaikan dalam kampanye Pak Prabowo, bahwa beliau akan menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, baik yang memilih maupun yang tidak memilih. Oleh karena itu merupakan bagian daripada pembicaraan dari Pak Prabowo, tentu kita tunggu saja hasilnya.